Nikita Mirzani merespons pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang hadir dalam YouTube Dedi Corbuzier. Saat itu, Dedi menjawab isu Polres Banten yang menunggu di rumah sang artis. Ini sepotong lagi. Saya dapat dari Kabit Humas Polda Banten. Oh, prosesnya itu udah cukup lama. 8 jam mas, nunggunya mas. 8 jam belum nunggunya itu. Jadi nggak jam 3 pagi? Enggak, ini sampai jam 3 pagi akhirnya. Sampai jam 3 pagi. Karena yang bersangkutan tidak keluar. Berarti bukan datangnya jam 3 pagi? Bukan. Dedi Corbuzier bertanya mengapa harus menggerebek rumah Nikita Mirzani pukul 3. Dedi Prasetyo menyebut ungkapan itu hanya sepotong. Ia menyebut Polres Banten sudah menunggu selama 8 jam. Ia membantah pernyataan Dedi Prasetyo dan mengatakan semua itu bohong. Menurutnya, pernyataan Dedi Prasetyo tidak masuk akal lantaran jika benar mereka menunggu 8 jam mengapa terus di luar. Nikita Mirzani menyebut dirinya sampai di rumah jam 20 sehingga harusnya bertemu. Tidak takut, Nikita Mirzani mengajak Dedi Prasetyo untuk melihat CCTV yang menjadi bukti. Ia juga bersedia jika bertemu dan bertanya dengan Propam karena ia yakin ia tidak berbohong.